Wow, tentara Malaysia adalah tentara yang digeruni dan juga terhebat di dunia, guys. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwasannya kemampuan daripada tentara Malaysia itu tidak bisa diragukan. Seperti itu ya, guys, ya. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini ya guys ya, kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian. Dan ini daripada Captain Rais Hamid lagi, dan yang terbaru ya guys ya, bagaimana kehebatan tentara daripada Malaysia. Oke, di sini kita akan mendengarkan pendapat Kapten Rais Hamid, guys ya. Tapi sebelumnya marilah kita doakan ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemenangan, kejayaan dan juga kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Alright, oke. Jangan lupa guys like, share, comment, subscribe-nya Kapten Rais Hamid, guys ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber gambaran rakyat Malaysia, Indonesia, yeah. Brunei, Singapura, Selatan, Thailand, Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Enak ya. Beliau itu kegemaran rakyat Malaysia dan lain sebagainya, ya kan, negara-negara lain gitu. Saya juga mau sih, ya kan. Saya berharap lah kecipratan. Tidak tahu. Ya, benar-benar. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Aku dapat satu video ni yang orang suruh aku buat review. Dia punya tajuk dia, ATM, tentera dari neraka. Dah kenapa kan? Okay. Aku dah buat beberapa analisa dan aku dah ada jawapan dia. Tapi kalau korang tak pernah jumpa ataupun tak pernah dengar cerita ni, jom kita tengok video dia sama-sama yang aku dah mute pasal dia guna lagu daripada US. Nanti kena copyright. Jom. Seorang kanak-kanak Palestin bagi tentera Malaysia, tentera dari neraka, semasa bercakap dengan seorang wartawan. Sila baca sampai habis. Okey, ATM tentera dari neraka. Alright. Ketika itu seorang wartawan Palestin sedang berjalan bersama juru kameranya, semasa melihat wartawan itu, melihat kanak-kanak sedang berdoa. Lalu wartawan itu pergi kepada kanak-kanak itu. Wartawan itu tanya, "Wahai adik kecil, apa yang kamu doakan?" Kanak-kanak, "Saya berdoa supaya tentera dari neraka datang menolong kita." Okay. Siapakah tentera dari neraka? Tentera negara Malaysia. Okey. Alright. Terkejut dan bertanya, bukankah negara Malaysia adalah negara paling disukai oleh rakyat Palestin? Mengapa mereka begitu? Okay. Dulu ayah saya pernah ceritakan kepada saya, salah satu tentera paling hebat adalah tentera Malaysia. Banyak negara yang menggeruni tentera Malaysia sehingga kan negara-negara itu memanggil tentera pada neraka. Kerana itulah saya berdoa, panggil tentera dan kata untuk merekom mereka yang menghapuskan dan membebaskan Palestin. Ini adalah kisah benar, bukan rekaan. Wartawan bercakap itu, mereka juga keramanya mengatakan keputusan. Tapi sebelum sempat wartawan itu, lepas tu, jurukamnya terselamat tapi rakaman pula yang hancur. Okey, pula. Alright. Sebegitu besar pengharapan seorang kanak-kanak daripada Presiden menghadapkan Malaysia. Cuba pula ke semua. Okey. Alright. Okey. Bukan aku nak gelakkan situasi yang berlaku lah. Cumanya lah. Alright. Aku tahu Malaysia ni memang hebatlah sebab aku pun pernah dalam tentera Malaysia selama 14 tahun. Aku ada merujuk juga kepada beberapa orang yang pernah menghantar bantuan misi kemanusiaan pergi ke Gaza dan sebagainya kan. So far tak ada pula tiba-tiba mana-mana kanak-kanak yang diorang pergi jumpa tu kata nak minta tentera Malaysia datang, lepas tu nak gelakkan tentera Malaysia ni daripada neraka. Cerita ni dia cerita pasal kanak-kanak daripada negara saudara kita je lah, Palestin kan. Okay. Dan diorang ni bukanlah kanak-kanak yang macam kanak-kanak dekat Malaysia yang mungkin banyak main, banyak tengok TV, main TikTok. Diorang ni insyaAllah daripada kecil pun dah diajar dengan didikan agama dan sebagainya. So, diorang pun tahulah beza neraka dengan syurga ni kan. Pada aku, takkanlah kalau tiba-tiba lah, kalau betul pun pernah negara lain menggelarkan Malaysia ni tentera daripada neraka,
So diorang pun, wah, tentera pada neraka. Oh, Sadi minta lah tentera pada so diorang pun tahu lah beza baik dengan buruk. Neraka tu pula adalah sesuatu yang tak elok, benda yang tak bagus, setan dan sebagainya kan. So takkanlah diorang nak gelarkan satu negara yang diorang sangat sukai, iaitu Malaysia, diorang nak gerakan sebagai neraka pula. Jadi macam dia tak apa-apa nak kena sangat. Dan aku yang memang pernah menyertai beberapa exercise ataupun latihan bersama dengan banyak tentera, contohnya macam tentera US, tentera Singapura, tentera Thailand, tentera Indonesia. Memang antara negara-negara ni memang mengakui lah tentera Malaysia ni hebat dan sebagainya. Tapi tak adalah pula diorang menggeruni sampai nak cakap, oh, tentera kita ni adalah tentera daripada neraka. Paling hebat pun dah cakap, oh, yo man, your military force is very good. Macam tu je. Tak adalah sampai nak, wah, tentera daripada neraka. Pada pendapat aku, ini mungkin cerita rekaan yang diada-adakan. Yelah, sekarang pun kan konflik yang tengah berlaku dan kita tengok adalah orang-orang yang, oh, hantarlah tentera Malaysia pergi sana, hantarlah tentera Malaysia pergi sana kan. Jadi mungkin nak manipulate ke, nak buat macam sedikit psycho ke, nak suruh, oh, betapa tentera kita diperlukan dekat sana ke. Ataupun sekadar mengambil kesempatan terhadap konflik yang berlaku dekat sana supaya video dia dapat like, dapat pujian, dapat follower baru. Berdasarkan research yang aku dah buat, berdasarkan orang-orang yang aku pernah tanya, yang pernah pergi sendiri dekat Gaza dan berjumpa dengan anak-anak Palestin dan sebagainya, memang tak pernah pun tiba-tiba diorang cerita pasal tentera Malaysia, diorang nak tentera Malaysia datang dan diorang menggelarkan tentera Malaysia adalah tentera daripada neraka. Dan pula tu dalam storyline yang dia cerita dekat dalam video ni pun, tiba-tiba dia kata wartawan yang menemubual tu tiba-tiba dah mati. Lepas tu juru kamera dia selamat, tapi kamera pula rosak. Jadi benda ni diceritakan daripada mulut ke mulut. Mungkin ada cerita macam ni, tapi biasalah bila dah sampai daripada mulut ke mulut, ya, tu betul, cerita dia boleh berubah. Walau bagaimanapun, masih lagi aku boleh sahkan yang tentera Malaysia betul antara tentera yang digeruni dan di antara tentera yang terhebat di dunia. Wow, tentara Malaysia adalah tentara yang digeruni dan juga terhebat di dunia, guys. Ya, tidak bisa dipungkiri ini pengakuan daripada Kapten Rais Hamid. Ya, maksudnya adalah mengatakan bahwasannya kemampuan daripada tentara Malaysia itu tidak bisa diragukan, seperti itu ya, guys. Ya, jangan pula korang, Datuk kenapa tak hantar orang pergi sana kan? Pergilah hantar jihad apa semua kan. Kau ingat senang proses dia? Orang-orang yang pergilah, cubalah korang sendiri kan, ada semangat nak pergi selamatkan diorang kan, cuba pergi tengok proses dia, senang tak? Dan kalau korang itulah maksudnya, kalau semua orang berkata pergi, saya siap pergi, tapi kalau tak ada izin daripada negara, takkanlah ada izin pun daripada negara kan. Sampai sana kita nak jadi apa pun tak ada orang kan, tak ada orang kenal ke apa ke kan, ejen-ejen tak ada, itulah susah sangat. Saya saja maksudnya masuk kepada Arab Saudi saja nak umrah, nak haji kan, masa tu itu kan susah, guys. Ya, apalagi tanah yang dikuasai oleh penjajah seperti itu, susah sangat kita nak ke sana kan. Pergi tanya sendiri agamawan-agamawan kan, proses engkau nak hantar diri sendiri pun, even diri sendiri nak pergi berjihad ni, banyak kau kena dapat kebenaran daripada pemerintah. Betul. Kau kena pastikan anak bini kau cukup makan. Betul. Cukup pakai. Kau sendiri kena ada basic agama yang sangat-sangat mantap, kena hafal Quran lah, ini yang aku pernah dengar lah. Siap kau tak boleh ada hutang apa semua, kira itulah di antara lah yang pernah aku dapat penerangan daripada ustaz-ustaz kalau kau nak pergi berjihad. Bukan sewenang-wenangnya pergi kan. Itu dah jadi bodoh lah tu. Jadi pendapat aku, kalau diri sendiri pun tak mampu nak pergi berjihad apa semua ni, tak payah sibuk nak suruh orang. Dan daripada tentera saudara kita yang berada dekat sana pun, diorang pun tak adalah mengharapkan Malaysia pergi tolong dengan menghantar ketenteraan. Tapi diorang cakap boleh hantar bantuan makanan, hantar apa, pakaian, dan berdoa pun bagi diorang pun dah cukup dah. Betul. Jadi itulah kesimpulan yang aku dah buat. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share, dan sekiranya ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, apa-apa pun, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap masa, ada peluang nak berdoa, teringat nak berdoa. Betul. Terus doakan saudara-saudara kita dekat sana supaya dapat dibela, dapat balik tanah diorang, dan supaya puak-puak yang menzalimi mereka ni agar dihancurkan oleh
Allah, dan supaya korang juga dimurahkan rezeki dan dimurahkan urusan kerja beli. Dalam next video, assalamualaikum, bye bye. Waalaikumsalam. See ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alright, sudah selesai videonya dan Kapten Rais Hamid mengatakan bahwasannya tentara Malaysia diakui ya, digeruni dan juga dikatakan hebat ya teman-teman sekalian. Jadi ya dari negara-negara lain pun mengatakan, tapi mengatakan bahwasannya tentara Malaysia dari neraka julukan itu agak-agak gimana gitu kata Kapten Rais Hamid seperti itu. So itu saja video kali ini guys, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua dan semoga kita juga istilahnya diberikan kesehatan dan juga kemurahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku tahu dan yakin semangat juang tentara kita memang pantang mundur apa-apapun. Terima kasih para perwira Malaysia. Saya asli Indonesia tapi juga bangga sama tentara Malaysia. Semoga kita selalu dalam kedamaian, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasa bangga dan sedih dalam masa sama, bangga dengan tentara kita tapi sedih tak dapat bantu mereka dari segi ketenteraan. Jihad ada banyak cara. Semoga Allah beri kemenangan pada Palestina. Semoga Allah selamatkan Malaysia dari segala bencana. Amin. Dari sini juga ada neraka in their terms. Sebenarnya berbahaya bukan jahat. Insyaallah. Oke, maksudnya ya kan. Oke, dan di sini ada juga guys yang my ATM ya. Di sini adalah terbaik dulu kini dan selamanya. Aku sudah lalui semua zaman dan mengasyikkan keberanian. Oke, ATM hanya yang buta sejarah yang tak tahu apa-apa. Komando sangat pantas. Licik wibawa dan tidak gentar siapa kamu. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan. Dan tetap guys ya, pesan Kapten Rais Hamid, dimanapun kita ingat maka kita doakan. Sekalipun kita istilahnya sedang sibuk bekerja, tapi ingat dengan saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan kemenangan untuk mereka. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.